Styrofoam bekas buah biasanya hanya dibuang dan menjadi limbah yang sulit untuk dimusnahkan. Namun di tangan pemuda warga Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, styrofoam bekas itu dibuat pesawat Aeromodeling custom. Inilah salah satu aksi yang dilakukan komunitas Aeromodeling Mojokerto di Lapangan Desa Tawangsari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Namun, tahukah Anda jika berbagai model pesawat aeromodeling ini adalah berbahan baku styrofoam bekas? Ya, manfaatan styrofoam bekas untuk pesawat aeromodeling dilakukan Rianto, warga Wates, Kota Mojokerto. Awalnya, styrofoam bekas ia dapatkan dari pedagang buah di pasar-pasar Kota Mojokerto. Menurut Rianto, styrofoam bekas memiliki karakter yang paten dan berat yang relatif lebih ringan, sehingga bobot total satu pesawat utuh tidak terlalu berlebihan sehingga dengan mudah mengudara. Untuk merakitnya, styrofoam dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan pesawat yang akan dibuat. Selanjutnya ditempel dengan lem khusus sehingga berbentuk pesawat. Supaya terbang dipasanglah mesin dan baling-baling sesuai jenis pesawat yang dibuat. Untuk mesin lengkap dengan remote control dibeli secara online. Rianto mengaku kali pertama ia terjun ke dunia RC Aeromodeling sejak tahun 2015 silam. Ia mengaku lebih suka membuat pesawat custom daripada pabrikan karena jika pabrik sulit untuk direparasi. Karena ini kan rumit ya, nggak bisa diproduksi secara besar-besaran, nggak bisa, karena ngerjakannya persatu-persatu karena bukan cetak ini, dikerjakan perbagian dan manual karena custom bukan pabrikan, bukan cetak. Jadi satu unit pesawat kurang lebih ya 1 minggu untuk tipe-tipe kecil, wingspan kurang lebih 1 meter gitu. Rata-rata dalam 1 minggu ia bisa membuat 1 atau 2 pesawat kecil berukuran 1,2 meter. Sejauh ini pembeli miniatur pesawat karyanya merupakan para penghobi RC Aeromodeling yang tersebar di wilayah Mojokerto, Malang hingga Jogja. Rianto biasa membuat jenis pesawat Cessna, Piper Cup atau glider, atau bisa juga pesawat penumpang hingga model pesawat tempur. Untuk harga pesawat pemula sekitar 1,5 juta hingga 3 juta rupiah. Namun untuk pesawat yang lebih bagus bisa sampai 12 juta rupiah. Tim Liputan.